Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan membaca doa belajar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afdal 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah ini adalah kelas pertama secara di atas talian. Okey. Kita akan sambung pembelajaran kita tentang akidah Islam, iaitu pelajaran yang ke-14. Okey. Ada eloknya kalau kita seimbas lalu. Okay. Sebelum ini, pada kelas yang lepas, sebelum kamu mula bercuti, kita sudah pun mempelajari tentang tajuk. Okey. Tentang tajuk akidah Islam, subtopiknya ialah definisi akidah Islam. Okey. Okey. Yang pertama, untuk tajuk ini, yang pertama yang penting ialah maksud akidah. Okey, dari segi bahasa, akidah bermaksud ikatan atau simpulan. Okey, dari segi bahasa, akidah bermaksud ikatan atau simpulan. Manakala di segi istilah, akidah bermaksud keyakinan dan keimanan yang mantap terhadap rukun iman dan perkara-perkara ghaib. Jadi, tolong masukkan definisi istilah akidah ini, definisi akidah ini di dalam buku 3, buku istilah dan jawi. Okay. Itu maksud akidah. Akidah Islam. Akidah sekali lagi ya. Dari segi bahasa, ikatan atau simpulan, manakala dari segi istilah, keyakinan dan keimanan yang mantap, tak ada rukun iman dan perkara gaib. Okey. Okey, kita terus sambung pembelajaran kita tentang sumber akidah. Okey. Apa sumber akidah dalam Islam? Sumber utama akidah Islam ialah Al-Quran dan hadis. Okey. Sumber akidah Islam ialah Al-Quran dan hadis. Terdapat banyak ayat dalam Quran yang menjelaskan menjelaskan tentang akidah. Contohnya dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah SWT yang Maha Esa. Allah SWT tempat berharap, tempat memohon segala hajat. Tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Okay, ini adalah dalil nakli ataupun salah satu daripada dalil tentang akidah Islam. Okay. Pengucapan syahadah sebagai tunjang akidah turut dijelaskan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis riwayat Imam Muslim an Abi Malik radhiyallahu anhu qala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Yang bermaksud Abu Malik, Allah telah redha kepadanya berkata bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, yakni tiada Tuhan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, haramlah hartanya dan darahnya daripada diambil dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak menghisabnya. Okay. Jadi daripada dua-dua dalil tersebut, ia membuktikan bahawa Allah SWT dan Rasul yang mengakui kebenaran dan keistimewaan akidah Islam sebagai pegangan utama manusia. Okey. Untuk ringkasannya, yang pertama yang pelajar perlu tahu, yang pertama ialah maksud akidah. Okey, maksud akidah dari segi bahasa dan segi istilah. Kemudian sila daftarkan, sila tulis
definisi akidah ini di dalam buku 3. Kemudian yang kedua, pelajar perlu tahu sumber akidah diambil daripada mana? Diambil daripada Al-Quran dan hadis. Contohnya Al-Quran dalam surah Al-Ikhlas dan juga hadis daripada hadis riwayat Imam Muslim. Kedua-dua dalil tersebut membuktikan bahawa Allah dan Rasul mengakui kebenaran dan keseluruhan akidah Islam sebagai pegangan utama manusia. Okey. Seterusnya, ciri akidah yang benar dan salah. Okey, subtopik seterusnya. Amat penting okay, untuk semua pelajar, untuk kita sebagai umat Islam mengetahui apakah ciri-ciri akidah yang benar dan salah. Okay, setiap Muslim wajib berusaha untuk memelihara akidah mereka. Hanya dengan mendalami ilmu akidah, kita dapat mengenal akidah yang benar dan akidah yang salah. Antara ciri akidah yang benar dan akidah yang salah termasuklah. Okay. Ciri-ciri akidah ini telah disusun mengikut jadual seperti berikut. Okey. Akidah yang benar. Ciri-cirinya yang pertama dari segi kepercayaan. Akidah yang benar dari segi kepercayaan ialah dia percaya terhadap kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah. Manakala akidah yang salah, dia menafikan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Ciri yang pertama dari segi kepercayaan. Ciri yang kedua dari segi sumber. Sumber akidah yang benar iaitu dia mengamalkan kepercayaan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Okay. Dari segi sumber, akidah yang benar ini dia hanya mengamalkan kepercayaan berpandukan atau berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala akidah yang salah, ia mengamalkan kepercayaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ciri yang ketiga dapat kita lihat dari segi batasan. Akidah yang benar, dia mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Manakala akidah yang salah, ciri akidah dia mensyirikkan Allah. Apa maksud syirik? Syirik iaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Sama ada dari segi zat, perbuatan ataupun sifat. Itu maksud syirik, menyekutukan Allah. Sumber yang seterusnya, ciri akidah yang seterusnya ialah dapat dilihat dari segi amalan. Akidah yang benar, ciri ialah melakukan amalan, upacara dan adat istiadat yang selari dengan akidah Islam. Manakala akidah yang salah, amalan ialah melakukan amalan, upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan akidah Islam. Jadi, untuk muka surat ini, gambar rajah ini sangat penting. Akidah yang benar, akidah yang salah. Ni. Okey. Okay, kunci ilmu. Terdapat banyak ajaran salah di negara ini yang telah diwartakan sebagai ajaran sesat. Antaranya termasuklah ajaran Taslim, Qadiani, golongan anti-hadis, ajaran Millah Ibrahim dan Syiah. Okey, untuk ajaran-ajaran sesat ini, kamu akan belajar bila kamu naik menengah atas ni, menengah rendah. Kamu sekarang di peringkat menengah rendah. Di tingkatan 4 atau tingkatan 5 kamu akan belajar ni. Tajuknya ajaran sesat. Okey. Okey, seterusnya kita beralih kepada subtopik yang seterusnya iaitu apakah kepentingan akidah dalam kehidupan Muslim? Okey. Apakah kepentingan akidah dalam kehidupan Muslim? Akidah teras dalam kehidupan seseorang Muslim. Tanpa akidah, kehidupan manusia akan terumbang ambing. Tanpa haluan, ibarat kapal yang hanyut di tengah lautan. Okey. Jadi, daripada kenyataan ini sekalipun kita dah dapat lihat betapa pentingnya peranan yang dimainkan oleh akidah dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam. Okey, apa kepentingan akidah dalam kehidupan Muslim? Yang pertama, membentuk jati diri sebagai Muslim sejati. Dengan adanya akidah, ia akan bentuk jati diri sebagai Muslim sejati. Yang kedua, ia menjadi sebab dan tujuan manusia diciptakan. Okey. Kepentingan akidah rupanya dia adalah menjadi sebab dan tujuan manusia diciptakan. Sebab penting. Yang ketiga, benteng daripada perkara khurafat dan syirik. Okey, khurafat ini apa maksud dia? Kepercayaan karut. Okey, kepercayaan karut
yang dikaitkan dengan agama Islam, walhal tidak ada kena-mengena pun dengan agama Islam, bahkan ia sesat. Ha, itu khurafat. Syirik seperti mana yang saya mention tadi, syirik ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Okey. Kepentingan seterusnya. Okay. Akidah penting kerana dia syarat amalan diterima oleh Allah. Mereka yang berpegang kepada akidah Islam, segala amalannya, solatnya, puasanya dan juga amalan-amalan baik yang lain akan diterima Allah. Bila mana akidahnya betul. Seandainya sebaliknya akidah yang salah, bila berpegang pada akidah yang salah, maka terbatal segala amalan-amalan yang dilakukannya. Itu sebab akidah sangat sangat penting. Kemudian seterusnya, pentingnya akidah kerana ia merujuk kepada pintu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Okay? Dan yang terakhir, akidah penting kerana ia tunjang kekuatan umat dan negara Islam. Baiklah, kita beralih kepada subtopik yang seterusnya, Islam agama yang benar. Yang pertama, Islam agama fitrah. Kebenaran Islam terbukti melalui sifatnya yang bersesuaian dengan fitrah manusia. Okey, Islam agama fitrah tidak perlu dihuraikan dengan lebih lanjut kerana kita telah pun belajar tajuk ini pada kelas-kelas yang sebelumnya, iaitu Islam agama fitrah. Dan juga kenapa dikatakan Islam ini agama fitrah dan juga ciri-ciri Islam yang membuatkan Islam ini agama yang sempurna. Yang kedua, Islam agama yang benar kerana ia bersumberkan daripada sumber yang sahih. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT sebagai panduan hidup. Kebenaran Islam terbukti dengan kebenaran Al-Quran yang tetap terpelihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat. Dan yang ketiga, martabat Islam yang tinggi. Islam agama yang tinggi kerana Islam datang daripada zat yang maha tinggi, iaitu Allah SWT. Ketinggian Islam terbukti apabila agama ini mampu mengatasi ilmu dan kajian manusia. Islam juga merupakan penyelesai semua permasalahan umat dan petunjuk jalan yang terang kepada manusia yang berada dalam kegelapan. Okey. Jadi untuk tajuk akidah Islam ini kita telah selesai belajar, alhamdulillah. Jadi sekiranya anda ada pertanyaan, ada soalan atau apa saja yang tidak faham, boleh tanya di Google Classroom. Mungkin boleh tanya di Google Classroom atau melalui guru kelas kamu. InsyaAllah mereka akan sampaikan kepada saya dan saya akan menjawabnya. Okey. Untuk latihan, okey, untuk latihan kamu seperti biasa. Okey, sila buat soalan nombor 2. Dan juga soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 2 dan juga soalan nombor 4 di dalam buku 1. Okey. Jadi insya-Allah sekiranya kita masih lagi bercuti, saya akan hasilkan lagi video PDPC ini dengan ulasan saya tentang tajuk yang kita pelajari supaya kamu tidak ketinggalan, supaya masa tidak terbuang begitu saja. Sekurang-kurangnya kita belajar beberapa tajuk sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Jadi sekarang itu saja daripada saya. Jangan lupa like, share dan subscribe channel saya untuk video PDPC yang seterusnya. Dan kita doakan sama-sama semoga wabak COVID-19 ini akan berakhir dan kita semua akan kembali menjalani kehidupan seperti biasa dengan izin Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi.